hafal evergreen-nya dengan kecepatan rendah dulu, ini masih speed 8. Nanti diambil tali, baru dibawa ke MT1. Menggunakan dua tandu berarti gak, menggunakan dua itu ya, dua juga ya? Dua tinda. Ini panjang. Sudah siap. Pandu dan tunda sudah bersiap. Begitu kapal pada posisi kecepatan rendah, pandu naik, ambil tali ke tunda, maka akan dibawa itu ke MVT1. Kapal ini panjangnya kurang lebih 211. Jadi sesuai PM57 ditunda menggunakan dua kapal tunda dengan outboard 6000 di bawah 250 meter. Sudah siap-siap. Dua tunda nempel. Terlihat kapal Evergreen sudah memperlambat speednya agar bisa diraih talinya dan dilakukan manuver untuk dibawa ke Evergreen. Ini proses penundaan bagi teman-teman informasi bagaimana proses penundaan kapal sepanjang 211. Dari kejauhan terlihat pelan-pelan. Kita merapat ke kapal dan kapal sudah tadi terlempar di sisi kanan depan di haluan, tunda bermanuver gas. Ombak lumayan ini. Angin dan ombak lumayan di Labuan Priuk. Naikkan tali. Ini prosesnya biar teman-teman ya, tahu bagaimana proses menaikkan tali kapal besar ke kapal tunda atau takbut abertak. Siap-siap di PCW Abimayu 1 sudah siap bermanuver
sedang proses tali dipanjangkan. Dan ini pada posisi haluan, dan di belakang itu proses didorong oleh satu lagi kapal banyak. Jadi ini proses tunda kapal Evergreen panjang 211, layanan dari PT JAI di Pelabuhan Tanjung Priok, menggunakan dua tunda. Satu mendorong, satunya di depan. Ini Habertak dengan 3000 horsepower, IPCN lebih maju. Jet Peller, takbut yang cukup besar. Kapal sudah siap ke dermaga Istriwan, itu yang keren warna hijau, merapat di sana. Dari kejauhan terlihat sampai ke Istriwan, itu dia.